Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya teman-teman. Dan seperti biasa, kalau saya udah berada di kandang, saya selalu berdoa buat kita bersama. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran dalam pekerjaannya, diselamatkan dalam bekerja, dan juga kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin. Nah teman-teman, beginilah keadaan di tempat saya. Jadi kalau habis hujan, jadi kemarin itu hujannya dua kali teman-teman, jadi siang dan malam. Jadi hujannya itu cukup lumayan besar. Siangnya hujan, malamnya juga hujan. Dan kebetulan saya juga goes, alhamdulillah gak kehujanan teman-teman. Jadi kemarin itu tadinya saya mau ikut kontes. Jadi karena memang si bos yang ngajakin goes teman-teman. Jadi bos saya itu ngajakin goes. Jadi terpaksa goesnya terpaksa turnamennya saya batalin. Jadi saya nggak ikut turnamen dan akhirnya saya goes teman-teman. Dan pagi ini seperti inilah teman-teman. Jadi kabutnya tebal sekali. Jadi kalau di tempat saya itu cukup lumayan dingin kalau musim hujan. Jadi ini yang sangat saya khawatirkan untuk ayam-ayam saya. Dan biasanya yang selalu saya perhatikan untuk masalah DOC saya, biasanya itu untuk masalah kehangatan teman-teman. Ini sangat penting sekali untuk masalah kehangatan. Karena DOC ini sangat rentan sekali terhadap penyakit. Walaupun sudah divaksin teman-teman, jadi sebisa mungkin kita harus memberikan kehangatan yang cukup untuk ayam-ayam kita, terutama untuk DOC-OC seperti ini teman-teman. Dan pakannya juga harus kita perhatikan juga, jangan sampai habis pakannya, karena itu sangat berbahaya sekali kalau sampai habis teman-teman. Nah seperti ini pakannya udah mulai habis, karena memang udah dari kemarin pakannya. Jadi ini udah mulai lapar teman-teman. Dan ini juga sama, pakannya udah mulai habis karena memang dari kemarin. Jadi bisa dilihat teman-teman perkembangannya. Kemarin itu muyung sekali yang satu itu. Jadi yang ini cukup lumayan juga udah bertumbuh dengan baik. Yang satunya lagi yang hitam itu juga udah mulai bertumbuh dengan baik teman-teman. Jadi alhamdulillah. Jadi berkat ketelitian dan perawatan yang cukup ekstra, jadi anak-anak ayam kita nantinya bisa tumbuh dengan sempurna teman-teman. Ya lagi untuk masalah pakan, di musim dingin ini kita harus benar-benar ekstra memberikannya sangat banyak teman-teman. Karena musim dingin ini biasanya kalau ayam itu membutuhkan energi yang lebih, membutuhkan pasokan pakan yang lebih untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya teman-teman. Baik untuk pertumbuhan tulang, badan, daging, dan juga yang lain-lainnya teman-teman. Biasanya kalau di musim dingin seperti ini makannya akan lebih banyak teman-teman.